pakai baju tidur. Aduh. Eh, KB48G itu apa tuh maksudnya? Properti. Selamat Jumat Agung. Iya, segar banget nih astaga. Halo buaya. Abet buaya. Aku sambil keringin rambut ya nih, pakai hair dryer Xiaomi ini. Avalu keren, gue liat-liat, pada keren banget nih. Ih, keren banget, ada gituannya. Enggak, if sendiri. Ini bagus hair dryer ya, lagi nyari nih. Beneran, sumpah ini beneran bagus hair dryer ya. Karena jadi tuh nggak bikin rambut kering gitu loh. Iya, keren banget nih Alfanya pada kembaran Xiaomi, yes. Terus ini ya, ini tuh kan ada, jadi bisa pencet, nah ini tuh dingin. Sendiri-sendiri aja. Makan barang mana itu? Ih, peser jam berapa? Gak tahu. Tergantung dia. Hari ini misa, maaf aku Kristen, jadi aku gak ada misa-misa ya. Tuh ditanya, Lai, lu mau SR jam berapa, Lai? Woi, kagak gereja lu, Krip, udah. Amat. Biasalah guys, pulang malam. Oh ya, selamat yang menunaikan ibadah sholat Jumat. Takut ke gereja sih masih serem. Iya, aku tadi juga ibadahnya online kok. Tumben jam segini udah mandi. Iya, tadi habis ibadah soalnya. Terus mau SR, ya mandi dulu lah. Panas juga sih soalnya hawanya, kayak bentar lagi mau hujan gue. Ya. Enak betul rambut kayaknya. Kenapa emang enak? Ih, ada ini nih, apa? Bunga-bunga sakura. Arigato ne nya ichi ni san nya arigato. Terima kasih ya yang udah kasih gift. Kapan gue play lagi nanti ya? Makasih bunga sakuranya. Bunga-bunga sakura. Capek gue ketawain. Terus nanya Choya itu apa? Choya itu yang bersin mami aku ya. Yang bersin. Choya itu dari Choi. Tapi Choya gitu gitu. Aku mau cerita-cerita kali ya waktu pas kemarin ke Kidzania. Jadi tuh waktu kemarin ke Kidzania kan aku ada geng. Jadi kan kita karena pakai tiket rombongan, jadi kita kasih tahu dari mana gitu kan. Terus abis itu
Halo. Nah, terus habis itu pakai tiket rombongan kan. Jadi nama tiket nama rombongan kita tuh The Senbatsu namanya. Terus yang baru datang nih sebenarnya kan Kak Cindy, terus Z sama Asia udah datang duluan, tapi mereka makan kan. Terus yang naik duluan tuh aku Kak Gaby sama si Alay. Kita naik dong, tapi kan kita bingung. Aduh, kita harus kayak gimana nih? Harus tunggu Tasya kan? Tasya tuh yang daftarin kita. Tiba-tiba dipanggil sama orangnya. Dia ngomong dari jauh, "Ayo grup desain Batsu," katanya gitu. Gue malu jujur. Kayak kenapa dia harus ngomongnya kenceng banget gitu. Ya udah akhirnya, "Oh iya ya, desain Batsu nih grupnya." Nah, "Oh iya ini grup desain Batsu ya." Cuman bertiga. Enggak, orangnya yang lain belum pada datang. Oh gitu. Iya. Terus udah dong. Si KGB sama Ip ke toilet. Gue lah yang ngadepin tuh mas nih. Ditanya, "Ini semua kalian pada masih sekolah?" Gue dengan spontan, gue tuh gak bisa kalau tanya spontan. Langsung mikirnya cepet. Ya masih sekolah, SMA gitu kan. Kita masih SMA, kelas 3. Terus ditanya, "Itu yang satu, maksudnya Kak Gaby, dia baru lulus SMA," aku bilang gitu. Gue mau ketawa rasanya, kayak nggak ada yang temenin gue gitu di situ. Tapi ya pada begitu, gue yang disuruh jawab. Kak Gaby, gue bilang, jadinya baru lulus SMA. Ya bohong deh, udah deh. "Oh iya, terus ini kalian teman apa? Teman main?" Kayak gitu. Kita teman main. Ya udah, gue udah sampai capek. Terus ditanya di mana, kayak masuk ke game-gamenya ditanya kan. "Ini kalian masih sekolah?" "Ya," gue yang jawab, pada diem semuanya. Gue yang jawab, "Ya." Terus kalau ditanya rumahnya di mana, Jakarta Barat. Semuanya gue bilang Jakarta Barat. Malah ada yang di Depok, bodo amat. Terus, bisa-bisa nih kemarin kita kan cerita, kumpul lagi dong. Iya, gue ceritain tuh, gue ditanya tuh kita masih SMA. Sekolahnya gue sebut nama sekolah gue. Jadi isinya mereka tuh satu sekolah sama gue. Terus, gue bilang kan, "Iya, gue sebut nama sekolah gue, lu pada." Ternyata si Asiel ngomong sekolahnya di Al-Azhar. Mohon maaf. Jadi semua dibilang sekolah di Al-Azhar. Jadi capek. Kan apa modelan gue sekolah di Al-Azhar gitu ya. Ya udah, terus tanya kita semua apa? Semua bilang IPS. Asyik ya kalau saya ngomong sekolahnya di mana, Al-Azhar. Loh, ya aku ngomongnya sekolahnya kita di Al-Azhar. Oke, Shell. Udah capek. Terus masih udah gini. Apa ya kemarin bilang apa lagi? Kok nama senbatsunya kayak Jepang banget namanya? Kita kaget. Apa ini orang tahu JKT? Mungkin tahu. Kan harusnya mereka tidak tahu aku JKT, member JKT harusnya. Tapi kalau mereka tahu berarti ya kita terkenal. Tuhan. Oh, terus ada yang nanya lagi, baru inget nih gara-gara ada yang bilang Al-Azhar ada jurusan IPS, yang nggak tahu ya aku ya. Maaf gue nggak sekolah di situ. Terus ditanya lagi, "Kalian eskulnya bareng?" Kayaknya semua pada bilang bareng deh, Z yang bilang. Eskulnya apa? Menari. Emang di Al-Azhar ada eskul menari? Banyak. Gue capek banget. Gue capek. Itu Z yang jawab. Eskul menari di Al-Azhar. Tuh adanya Marawis. Ya gue nggak tahu deh itu di sana eskulnya apa ya.
udah pasti kayak nggak ada menari, kayak menari itu duniawi ya. Iya ngakak gak tuh? Iya semua yang lain tuh cuma bisa ngakak, cuma bisa tuh diem. Gue doang yang jawab. Rumahnya di mana? Jakarta Barat. Gue yang jawab. Masih SMA? Iya, yang ini udah lulus, baru lulus SMA, Kak Gedi. Makin panjang bohongnya, iya mau gak mau. Capek kalau kayak gini. Tempat eskulnya di mana? Di Efek nanti bilang. Kebetulan kita eskulnya di tempatnya JKT48 FX ya. Harus bilangin gitu ya kalau emang. Gue capek banget. Tapi gue bilang Kak Gaby baru lulus SMA. Betak banget. Terus aku bilang sama Kak Gaby, kan kalau Kak Gaby kan kadang agak suka gimana gitu ya otaknya. Jadi aku bilang, Kak Gaby kalau ditanya bilangnya baru lulus SMA ya. Coba. Kok gue dibilang baru lulus? Pada Kak Gaby ya. Kalian kalau perhatiin Kak Gaby tuh pakai bajunya colorful, warnanya warna-warni. Dia bilang apa? Itu biar dia tuh kelihatan masih bocah. Terus pas datang-datang aku bilang Kak Gaby tuh pakai bajunya kayak gitu, masih kelihatan kayak bukan bocah. Dia bilang gini, "Gue tuh udah pilih baju paling colorful di lemari gue." Terus dia gini, "Gaby enggak suka." Oke. Capek. Capek banget. Gaby nggak suka dia ngomong gitu. Temen, Kak Gaby, tolong jangan kayak gitu. Capek emang, capek banget. Gaby nggak suka, padahal kan aku masih kecil. Kayak gitu-gitu Kak Gaby. Tapi nggak bisa. Kak Gaby tolong jangan kayak gitu. Yes. Coba yang Kak Gaby. Iya. Dia tahu kan mukanya kayak Gaby enggak suka. Kan ini masih kecil. Capek banget. Mau aku luruskan. Kenapa kabet langsung baper kalau Kak Gaby kayak gitu. Jujur sih, jujur banget ya. Jujur nih dalam hati aku terdalam agak geli sebenarnya kalau kayak gitu sih. Apa yang lucu dari kayak gitu? Dan macam-macam kalian sama Gaby ya. Gaby enggak suka. Gue capek banget. Iya, sisirnya gede. Ini emang kayak aku tuh pakai sering kayak gini. Terus apa lagi ya? Coba tiruin, gak usah. Berkali-kali ntar geli jadinya. Siapa lagi ya? Oh, kita datang awal-awal langsung di bilang, kita bikin SIM yuk, gitu kan. Nanya nih sama orangnya. Pas mau bikin SIM dong, berapa harganya? Pertama bayar katanya 30 kitzos. Terus nanti di tempat mobil bayar lagi 35 kitzos. Total 65 kitzos. Cuma kerja aja belum dapat baru 50 kitzos. Capek banget. Terus ini ada lagi. Jadi ini Kak Gaby kan abis dari toilet pas yang itu tuh. Terus aku udah kasih tau kan, udah briefing ini Kak Gaby, nanti kalau tanya bilangnya baru lulus SMA ya. Iya. Terus ceritanya dia dipakein gelang kan. Pas dia dipakein gelang, dia tuh awal masuk dapet kartu Kidzania, apa sih kartu apa ATM-nya gitu. Terus dia kasih ke abangnya, mas, ini mas. Kita bilang, kak itu buat kakak. Oh itu buat gue. Gue nggak tahu.
Dia malah kasih ke abangnya, padahal abangnya ngasih. Maklum ya. Dia kayak gini. Ya, gue kan gak pernah kesini. Jadi gue gak tahu. Dia ngegas. Jadi gue capek. Kenapa sih Kak Abed? Maafin Gaby ya, Ril. Iya, udah dimaafin kok. Terus kalau kalian lihat di story aku kemarin, dia milih gambar jerapah ya. Itu dia yang mau, katanya sama kayak Amin. Coba. Terus dia gini-gini. Dia ngomongnya gini. Gaby mau jerapah. Dia ngomongnya gitu. Gaby mau jerapah. Gue sampe kayak Gaby tolong jangan kayak gitu. Cuma bisa ngomong kayak gitu. Iya, ih gak suka gelai. Makanya lu baru denger aja gue tiruin Kak Gaby merinding. Gue yang contohin. Ingat umur trip. Masalahnya aku datang ke sana pun aku biasa aja guys. Kak Gaby nih udah pilih pilih baju paling colorful, tapi tuh pakaiannya tetap masih kayak orang dewasa gitu. Oh, terus aku bilang Kak Gaby pakai celana kodok aja kayak aku biar kelihatannya tuh biar kelihatannya tuh kayak bocah. Gue tuh nggak ada celana kodok tuh, gue udah pada kasih ke orang semua katanya gitu. Jadi dia nggak kayak gitu. Live di kamar mandi kagak ini tuh di ruang tamu. Pinjemin lah, nggak ada orangku, cuma ada satu. Tadi Gaby pakai overall lucu. Lucuan mana sama aku? Lucuan gua tetap. Ini tiruin krip Ariel mau jerapah. Udah deh, diem-diem. Gua gak mau. Ide gift ke Kak Gaby. Kasih celana kodok, ide yang bagus. Jangan semuanya ngasih celana kodok ya, banyak dong celana kodoknya. Satu aja janjian, gue mau yang ngasih gitu. Ariel OOTD-nya cakep, yes. Dan imut ya. Diem. Ariel mau jerapah, enggak diem. Aku maunya pakai yang ratu karena aku tinggi. JKT48 ya. Aku maunya jadi ratu. Lidahnya ngomong itu. Iya. Tuh kan rambut aku langsung kayak. Jangan. Krip coba suruh Gaby share foto pakai save buku jerapah. Jangan. Mau diajakin collab SR sama If tuh gimana caranya coba.
mana mau dia share ya, dia mungkin dia malu, mungkin dia insecure. Eril Sundere keren banget, makasih. Gue lihat-lihat Eril cakep banget ya, bare face. Makasih ya. Nih orang capek gue nih, bulan April member member JKT48 ada yang ulang tahun. Emang tiap bulan tuh ada yang ulang tahun, Kak. Tiap bulan ada yang ulang tahun. Eril gak niatan bondo? Gak. Kemarin nonton apa tuh di Netflix? Spill dong. Nonton Secret Magic. Secret Magic Agency Control itu di kartunnya Netflix. Terus apa ya, Monster Island. Terus habis itu Mr. Peabody and Sherman. Boleh Ril nyebut itu. Apa ya Netflix? Boleh-boleh aja. Bilang, Ril MC lo bagus, thank you. Yes, I am. Emang boleh nyebut N? Yeah, makanya denger yang bener. Control. Pikiran tuh apa itu? Poni Cishani mana Ril? Enggak, belum mana. Itu harus di hairspray guys kalau Poni Cishani kayak gini. Buka dulu, banyak berat. Heh, udah mandi, gatel aja matanya. Gue lihat-lihat makin cakep banget lu Ri lama-lama. Iya emang, jangan gitu dong, muji mulu. Happy Good Friday. Gue lihat-lihat lu lagi lihat-lihat nih. Oh ya guys, aku punya ginian guys. Kalian tahu kan? Jadi waktu itu ada yang give si if beginian. Gue bingung, kita udah gede ya, tapi kayak dikasih kayak ginian. Jadi ya udah deh, kita mainin ya. Sekarang gue mau mainin ya. Sekarang kita mau mainin daripada gabut, bingung mau ngapain. Ini kita mainin balon aja. Kayak gini ya.
Ya. Nah, biasanya kalau kayak gini tuh pakainya dua ya. Halo Om Didit, halo. Biasa dulu Om Didit main ginian umur berapa Om Didit? Pas SMA ya. Kalau aku waktu pas TK, canda Om Didit. Telen krip telen, coba deh kakak yang telen dulu. Kalian waktu dulu main gini umur berapa? Kalian jangan ngetawain Om Didit. Kalian juga main gini waktu pas SMA kan? Waktu aku masih TK, kalian udah SMA kan? Tua. Maaf. Ayo kita. Satu SD. Bohong tuh. Jadi kalau mau main gini tuh ini harus dinaikin ke atas banget, jadi biar semuanya naik ke atas gitu ya. Sekarang kita tiup. Ini nyuk-nyuk gimana. Jadi biasa kalau gedeinnya nih, kalau gedeinnya tuh biasa diinin. Pengen beli, haha, waktu itu aku di gift juga sih. Gede amat, iyalah nih, jadi itu cara buat gedeinnya tuh gini. Biar gede. Nggak tempel ke muka dong. Kok bisa-bisanya tidak retak-retak? Iya. Ini sekarang balonnya udah gede. Kalau udah gede bisa daftarin kuliah nggak, Rel? Ini lucu banget nih orang nih. If bisa nggak main gitu kan bisa lah.
makin gede kan lama-lama ya. Kenapa sih ketawa? Capek, gue capek banget tiup mulu. Gak tau, lu udah bilang eser? Nggak jadi. Gak jadi eser? Nggak, nanti abis salat jumat. Yaudah sini dulu, sini. Gak apa. Lu katanya lu bisa gak kayak gini? Kenapa sih? Ah! Alay! Capek, capek udah buat capek. Guys nih guys, if guys ya langsung kaget. Masuk sini tuh ada mau lihat ya udah sih gue. Ya kan nanti ntar gue juga eser. Gue capek, sebel banget gue malu gue udah capek-capek melapakin. Ya udah gue bikinin. Gak usah. Sih, gue mau ngomongin sendiri. Nih, dua. Makasih. Makasih. Sombong lu, Ip, ya. Katanya dia sholat, sholat Jumat. Maksudnya, ntar dia SR-nya pas abis kelar sholat Jumat. Dia sholat Jumat. Laki dong, Ip. Gue capek. Sekarang kita main lagi. Sekarang kita main lagi, usaha lagi ya. Kita gini mau ngapain? Hari ini gak gereja, udah gereja. Mira gas tower dong gue. Gas. Keren banget nih. Eh makasih BTW yang udah kasih aku gift ya. Karandito, coba dong. Itu ada orang depanku yang ngasih gift. Coba pakai 5, gak mau ah, pakai 2 aja. Pakai 3 deh. Bukan maksudnya itu ada yang kasih gift Karandito. Apa JKT ngegift bintang pelangi anjing. Marki Cok, mari kita coba. Ini coba ya, pakai 3 ya. Dibasahin dulu balonnya, gimana cara basahin. Pakai 3 ya, jadi kita nih harus yang gede banget kemarin. Dah. Tada. Minum dulu sebelum kita tiup.
Tiup balon 500 juta, cek. Gede lagi. Alay punya 500 juta, 500 juta jadi 1 miliar, cek. 2 balon 1 miliar, cek. Sekarang kita tomplokin ke muka, Iv. 1, 2. Wih, langsung alay. Sah. Kayaknya gimana, Lay? Sah. Kaget. Sah. Nggak, itu gedein dulu, gedein dulu. Pan. Balon 1 miliar, cek. Ngasih uang tip 200 juta, cek. Capek main balon. Udah bosen. Soalnya kita coba. Gue pengen coba peletokin. Iya mah, gue mau coba peletokin. Gue aja. Alay. Ih, panduk di mana, Ip? Duh. Udah bosen main. Sekarang kita mau ambil, aku mau ambil ini. Ibu, tolong ambil tempe dong, Ibu.
Kami tempe. Sibuk mari. Sekarang aku pengen kasih lihat kalian tempe 100 juta cek. Alay sini cepetan, gue pengen makan. Cepet enggak? Sini alay. Coba tiup balon udara dong. Coba deh lu. Paru-parunya kempes. Tempe 100 juta cek. Enak. Nyata tempe 100 juta memang enak. Lu udah ngasih bintang tapi belum dapat juga apaan? Bikin sendiri libur sekolah, emang sekolah. Nah ini papi mami yang bikin. Papi mami. Coba review ya, jadi ini kalau digini nih kayak crispy banget ya. Dimakan bunyinya cuan-cuan. Kita mau kali itu ya. Ambil aja ya. Ya lagi ini siapa yang suka minum? Tempenya mana nih? Kau udah habis? Udah. Ambilin lagi. Gue ini yang lu tuh enggak kedengeran. Enggak kedengeran. Iya, boleh. Mana nih ade 100 juta cek nih ade aku. Lagi. Tonjok lagi. 1 2 3. Wes, lagi tonjok lagi, Lai. Tonjok. Wes, lagi 1 2 3. Nggak kelihatan, lu mah kelihatan jari lu doang gitu. Coba, 1, 3. Dari sini, tangan lu di situ gitu. 1, 2, 3. Wih, lagi. Tonjok, 1, 2, 3. Nggak gue dong, tonjoknya ke sini. 1, 2, 3. Tonjok lagi. Tonjok. Lu freak lai, lu freak banget lai. Jail banget. Coba. Biasa nih kalau lu tonjok, nanti di mereka tuh langsung keluar sakura, bunga sakura tahu. Tadi kayak gua gitu. Agak berubah juga. Tuh, di mereka langsung keluar bunga sakura. Coba sekarang ketik. Bener kan keluar bunga sakura kan? Lu mau sebongin gue sih, gak tonjok lu. Enggak, tadi beneran, gue juga kayak gitu. Coba. Tuh, enggak, lu jangan ke situ, gak kelihatan kalau lu begini. Gue tanya HP lu. Enggak, tapi tonjoknya begini. Oke. Alay. Beneran. Keluar bunga sakura. Tapi keluarnya di mereka, gak keluar di kita. Set, keluar pasti. Lah ini kan lagi campaign. Tuh Shani, mereka aja bisa Shani aja enggak begitu. Beda, kalau gua beda sama Shani, gila lu. Gila banget lu. Gini, udah gua tahu gua. Tuh, di mereka keluar. Coba sekarang tulis di kolom komentar. Keluar enggak bunga sakura? Oh, ini belum lunas kata Kadita. Astaga. Tapi udah di-give ke gua.
tuh, lihat tuh. Ya kan? Latte. Itu karena lu suruh aja. Bukan gua suruh lu, gila ya. Tuh. Keluarnya di mereka. Tadi kan lu udah tonjok berapa kali. Jadi keluar di Geta juga. Tuh. Beli AD dari flash sale. Lihat yang tuh beneran ada tuh, lu lihat tuh. Muncul. Kok ada Ip di rumah lu, Ip? Apanya? Lagi main di rumah Krip. Iya. Yeah. Tonjok aku nih, gua tonjok. Di bom aja apa di bom? Gua tonjok. Kenapa sih lu ngomong? Lu kenapa gak mau kelihatan muka lu? Ya gue gak mau! Mereka menerima lu apa adanya? Enggak. Kenapa? Gue dajal. emang lu dajal sih emang. Syaiton nih lo, Jim. Tuh, jangan lupa sholat zuhur lu. Lu, If, jangan lupa sholat zuhur. Parah ya kalian. Padahal kita habis kebaktian. Gue aduin bapak gue lu. Bilang ke papi. Pi, katain Pi. Disuruh sholat zuhur, Pi. Baptis bapak gue di sini lu nggak tahu kan ada bapak gue lu deh tapi bukan lu cupi meninggoy udah nggak dicupi ada yang baru itu cupi itu minum gue. Tuhan Yesus baik, pam. Guys, jangan lupa ya. Aku pasca nanti kebaktian aku ada jadi singer. Sebab barangkali kalian mau nonton dia tuh tergerak hatinya. Ya, live streaming ya guys kebaktiannya. Jam 8 pagi. Bukannya Keanu bapak lu. Keanu. Barangkali yang mau lihat biasanya pada lihat kan. Kondisi Shani ini langsung terbentuk nih. Live YouTube iya. Paskah ya sekalian ibadah Paskah. Buat jiwa-jiwa yang ingin terpanggil aja mau ibadah. Itu kan dengerin orang khotbah demi nonton Krip. Benar memang. Krip, lu jangan. Udah. Ada yang bilang itu. Yaudah, sini. Ada ankoru yang gak ada ankoru dong. Kaget dong ntar WL-nya kalau bunyinya ankoru. Halo, terima kasih diskonya. Terima kasih disco. Yes. Disco time. Udah kelar. Hari Jumat Agung, yes. Hari Jumat Agung, cek. Pasca gue nyari telur emas aja. Sekarang jadi center enggak dong. Blockingnya samping. Sekitar 4,5 atau 5,5. Kan singer bukan WL. Karidi mau Kristen. Parah banget. Di kiri atau kanan? Kalau dari mimbar depan ke sebelah kanan. Nanti kalau kalian nonton tuh adanya di sebelah kiri. Permen jahe. Lagi makan permen jahe.
Duka Ridi atas nama Bapak Bunda. Ya ampun Bapak Bunda. Ngapain Bapak Bunda? Setlistnya apa aja? Ada MC nggak krip? Enggak dong. Masa ada MC di ibadah? Coba deh yang bener deh nanya ini deh. Kalau beneran kasihan deh dipindah server. Nonton anime nggak? Anime atau anim? Anim. Enggak, aku nggak nonton anim. Kurang suka guys. Permen jahe rasa apa, Krip? Coba deh. Menurut kalian rasa apa? Capek. Gimana yang benar atas nama Bapak? Enggak. Itu buat Katolik yang kayak gini gitu. Itu Katolik. Kalau aku enggak kayak gitu. Atas nama Bapak apa? Allah Bapa dan Roh Kudus kalau enggak salah kalau Katolik. Kalau aku mah enggak. Kalau aku langsung berdoa biasa aja. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Pengakuan iman rasuli itu. Pengakuan iman rasuli itu pengakuan iman percaya kita sebagai orang Kristiani gitu. Kasih gift-nya. Pernah jadi guru sekolah minggu enggak? Enggak pernah. Kayak itu kan pelayanan. Kalau aku tuh pelayanannya padus. Pada salah server. Si jangan selesai dulu ya. Itu tuh apa sih top 10 AKB48G itu apa sih? Bacain 5 orang pertama ya. Buat Kak Arif, makasih banyak di posisi 1. Yeay. Kedua, Kak Anak Bali Watch Kawir Mira nih namanya. Ketiga, Kak Rah Rajma. Keempat, Kak Agung Apriansyah. Kelima, Kak Alfio. Thank you. Gue usah senyum-senyum gue ganti jadi my muka lo nih di my patch gue ya, asik gantilah. Lagi drama. Karena aku kemarin kecapean tidur malam jadinya jerawatan. Biasalah. Krip Poki udah aman, aman, tenang aja. Jadi kemarin tuh ketarik gitu uratnya. Jadi tuh pas lagi lagu Korogaru udah terakhir banget ya. Terakhir banget deh. Jeng 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 jeng. Yes, we are the JKT yang loncat oi 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 oi. Itu udah mulai tuh kayak sakit kakinya. Tapi aku paksain karena kan tanggung banget udah tinggal terakhir banget. Ya udah jadinya aku
nggak ikut MC di situ, terus aku ke belakang pas udah kelar ya. Beuh, itu baru berasa sih kalau kalau pas lagi nari ya, nggak gitu berasa sakitnya gitu. Tapi pas udah kelarnya itu baru yang kayak wow sakit gitu, sakit banget, sakitnya sakit banget 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 banget. Susu udah deh akhirnya di regang-regangin ototnya, terus ya udah umur ya. Ariella Choya Kalista Ikon. Choya banget ya. Umur ya em. Ya korugarunya semangat. Emang harus semangat. Gitu. Untung S. SN-nya masih lama. Iya sih. Kayak kalau tiba-tiba gue disuruh latihan kayak gitu juga. Bukan urat kejepit dong itu. Itu kram. Jatuhnya kram. Kecapean sih mungkin ototnya. Dipakai dua show yang jingkrak-jingkrak itu kapan lagi kan em. Aku pernah sih dua show kan, tapi kan waktu itu Tadaima sama INY kan. Kalau Karona waktu itu juga nari kayak gitu, tapi kan nggak banyak lagunya. Nggak sih waktu itu pas Karona tuh. Jadi kayak masih ada istirahatnya gitu. Wih, dikasih teddy bear sama siapa nih? Sama Kametio, makasih banyak. Terima kasih Kametio, dikasih teddy bear. Setara sama Tower ya, keren banget sih. Selamat hari Jumat Agung Kak Matthew. Kak Matthew tumben banget sih gak komen-komen gitu. Makasih Kak Matthew. Diurut gak diurut lah. Langsung dikasih yang panas-panas. Tapi katanya kan harus dikasih yang apa, dingin-dingin ya sebenarnya. Tapi aku juga bingung sih, kayak harusnya tuh kasih yang panas apa dingin. Cuman aku kalau dikasih yang panas-panas sih enak-enak aja sih. Kayak gitu. Aku yang makasih sih. Langsung gak encok lagi nih, nih dikasih teddy bear. Ganti kaki nggak, kebetulan nggak sih ya, kebetulan nggak, masih berfungsi lah. Tadi BTW aku tuh mulai jam berapa sih guys, coba ada yang bisa lihat nggak aku tadi mulai jam berapa? Nggak jadi beli obat. Eh Kak Matthew udah sembuh belum? Atau udah mendingan belum? Ini aku 10.3 nih. Baru 10 menit. Sekarang udah jam 12. Jam 12 deh ya, jam 12 lewat 6 kelar. Kak Matthew udah baikan belum? Kak Matthew sekarang udah sakit ya? Ntar aja jam 12 udahannya. Biar 1,5 jam, 12 lewat 6. Kameriu, Kameriu. 12 lewat 10 ya udah. Halo, new visitor nih.
Kak Matthew kok nggak komen sih, aku padahal udah nanya deh tadi. Pagi. Ya bisa nemenin sampai akhir mau sholat Jumat. Iya, silakan yang mau sholat Jumat. Santuy aja, santuy. Udah mandi, udah makan tapi belum. GWS coming to ya. Guys, aku ambil tempe lu bentar ya, bentar aja. Ternyata tempean bisa tiga adanya sekarang. Ya melehoi. Ya elah. Ini nih bakwan. Main apa aja klip di Kisania. Telat lu opung. Tadi udah jelasin. Enak banget. Ibu udah di kamar. Uang 1 miliar cek. Ih, mami mau dong, mami. Mau dong. Minggu live streaming gimana di YouTube channel gue ya aku. Terus apa lagi ya? Jam 8 pagi. Aku ya cuman kalau misalnya nontonnya masih nanti bisa juga sih. Kan masih ada. Silakan yang mau Jumat Agung yang mau Jumatan. Bentrok sama Doraemon. Ajil tong. Sekarang aku lagi buka-bukain
ada jalan salib gak? Gak ada sih. Jalan salib tuh bukan kalau misalkan kayak ke Israel terus dia ada jalan salibnya. Via Dolorosa. Ya sih, Rio pernah gak kamu mimpi jadi karang laut? Apa sih? Apa sih? Jadi beli celana panjang? Jadi! Beli celana panjang. Baju. Jadi beli guys. Senang. Senang aku, senang banget. Ya udah ya, mau jumatan silahkan pergi. Atau kalian jumatan tapi nggak usah matiin SR-nya. Sana. Aku udah astaga ya udah ngamartin SR ya. Kelar jam berapa? Jam 12 lewat 6. Udah selesai makan tempenya udah. Kenapa sih Kak Bet? Spam deh. Kakak dapat pahala kalau nggak dengerin khutbah. Makanya harus bisa multitasking. Kanan khutbah, kiri showroom. Jagain sendal gue. Eril serumah sama Ip. Enggak sih, enggak serumah. Biasa Ip suka main aja ke rumah aku. Gue jadi mikir kalau misalkan Kenji Rareta sama If ya. Tadi main Krip. Gue gak bisa. Gak usah, mending itu gak akan pernah terwujud. Menghancurkan show itu. Gerejanya gak mau live di showroom aja. Coba deh gimana deh. Udah, gak usah deh. Eh guys, jangan lupa 12 Mei aku ulang tahun, ke 21 tahun. Berarti berapa bulan lagi? Sekarang bulan Maret, April. Aku sebulan lagi ulang tahun guys. Mei. Rilis lagi pada sibuk, cuy. Sibuk apa nih? Mau nyiapin project ya? 12 Mei. Itu bukan ngode, itu langsung ngasih tahu 12 Mei aku ulang tahun. Jangan lupa. Ya walaupun dekat sama lebaran ya. Bahkan kayaknya kena hari lebaran gak sih? Lebaran 13 Mei. Krip gerejanya apa mau lihat? Tanya Mak Rilis. Nanti pasti kayak adanya gak sih?
KGB dulu guys, 11 April iya, KGB dulu iya. Setelah itunya kan udah. Apa bisin aja tuh? Atau boleh? Tapi mau itu. Dia belum makan. Abisin. Thank you, Pe. Makan puding. Still keep puding. Abis ini ya? Diambil banget di pala aku makan. Maaf. Tiap yang lewat mau dong gitu. Aku mau makan segalanya. Hahaha. Ini puding guys. Puding jatah dua orang. Biarin aja. Mumpung ada Ip enggak, tadi tuh papi aku bilang Ip tuh belum makan, katanya kita bagi Ip juga ya. Papi aku tanya sama Ip, udah makan belum pudingnya? Udah. Papi aku suruh bikin. Gak apa, masih masa pertumbuhan, jadi makan banyak. Maaf. Kalau makan tangannya lima sih. Kalian kalau makan puding di punya nggak? Squishy. Momen masih makan MP. Enak guys. Pudingnya bikin sendiri. Itu nggak perlu pakai flak, paling turki puding. Lucu banget. Kenapa pas makan jari kelingkingnya gitu? Pastinya bikin bikin bubuk sendiri tuh bukannya bikin puding sendiri bukannya sama bubuknya juga. Bubuknya udah ada.
Kalau dari tanaga, bukan maaf. Kalau makan pudingnya sama kamu, aku suka kamu. Bukan si kabet. Aku kenyang. Kenyang ya. Cara makan kita sama, perasaan kita sama gak? Nice banget kabet. Ya maaf ya, ini ada suara kipas angin. Tapi sebentar lagi aku udahan nih mungkin. Bacain. Yang pertama kasih buat Kak Matthew, udah kasih gift. Yang kedua Kak Arif, makasih. Ketiga Kak Agung Apriansyah, arigato. Keempat Kak Rahma. Kelima Kak Nuer. Gelai, gak suka gelar. Gak suka gelai. Eril Abed 2027. Males ih. Males ih. Lain Kak Gaby lo Kak Abed. Gaby Abed gak sih 2002 2000, sampai Tuhan datang kedua kali ya. Ada kaji po ya. Gaby Abed, Gaby Abed, Gaby Abed. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali ya, Gaby Abed. Enak loh bersamanya di surga. Kalau masuk surga. Kalau ya kan aku bilang kalau masuk surga, kalau masuk. Kak Jipo. Halo. Gaby Abed pasangan serasi 2022. Ih, alamat. Lagu yang dengerin akhir-akhir ini apa? Aku lagi dengerin yang ada di Spotify aja sih. Akustik aja gitu. Lagu yang bikin chill, santai. Karena aku lagi, biasa aku dengerin lagu tuh kalau misalnya nyetir, pergi pulang malam, misalkan kalau lagi nyetir. Plafon. Gaby fix surga, aku fix jahana. Tuh Kak Abed. Tidur gak denger lagu? Enggak lah. Lima menit lagi nih mungkin nih. Oh, giftnya ada satu. Pikir giftnya dua, double gitu kan. 12.15 aja kelarnya, gak mau ah. Gak mau ah.
Cici gemes banget masa depanku ya. Oh, males. Gimana ya? Katanya 12 lewat 10, iya kata siapa orang tadi bilangnya 12 lewat 6. Udah jam 2, ngantuk. Arielis punya data size baju sama sepatu. Ariel punya tuh, pasti. Sebelas tiga, 14:30 nggak sih? Nggak punya woy, astaga. Kalau baju S, celana 28, sepatu 37 38 lah. Udah. Nguap itu nular, yes, betul. Loh, kode apa? Kan itu ditanya. Iya, kaki aku 37. Ribu aja, makanya ayo cepetan. 4.000, udah 3.800 yang nonton nih. Baby fit. Masa sih 37 bukannya termasuk gede ya? Apakah kaki aku kecil? Enggak. Kaki itu besar. Kakinya 37. Oke, kok ada dia. Ya, oke. Ready go go go, ready go go. Tuh Fajar sang idola telah tiba. Ready go go go, ready go go. Ya. Iya, Bu. Dua tahun lagi, lebih tinggi dari Krik. Emang dia bisa nambah tinggi? Itu pertanyaanku. Aku mau bacain aja deh kalau gitu ya. 1-25. Yang pertama, thank you buat Kak Matthew, cepat sembuh ya. Minum obat, jangan lupa. Makasih gift-nya. Yang kedua, Kak Arif, makasih Kak Arif. Tim Arielis nih dua-duanya. Keren banget. Yang ketiga, Kak Agung Apriansyah, makasih banyak. Keempat, Kak Rahma, terima kasih. Kelima, Kak Nuer, makasih. Keenam, Kak Anak Bali Watch, Kak Mira, makasih. Ketujuh, Kak Umeskar, makasih. Kedelapan, Kak Enda, terima kasih. Sembilan, Kak Didit, makasih. Kredit. Ke 10 Kak Intan, terima kasih. Ke 11 Kak Regita, makasih. Ke 12 Kak I Love Gresham. Ke 13 Kak Lala Ikun. Bisa aja. Ke 14 Kak Christian. Ke 15 Kak Abe, tuh Kak Abe di peringkat 15. Ke 16 Kak 7 Second to Mars. Ke 17 Kak Kojima. Ke 18 Kak Pris. Ke 19 Kak N994. Ke 20 Kak Sulaiman. Ke 21 Kak Hanzo. Wow, halo.
Kedua satu Kak Cindy Clara. Kedua tiga Kak Ahmad Iqbal Haikal. Kedua empat ada Kak Ida Bagus Dharma Susila. Kedua lima Kakak pokoknya Anin. Arigato ne, nyaichi nisannya arigato. Tadi apa tuh? Ya, tadi Kak Matthew ngomong apa? Hilang weh. Kak Matthew kenapa jangan sungkan-sungkan gitu? Matthew ngomong sayang kamu model saya. Oke. Screenshot lu gak sih? Screenshot lu ya. Screenshot ya guys. Satu, dua, tiga. Udah, bagus. Wih, thank you. Terus gak ada member lain, yaudah. I'm Jing Lek. Terima kasih semuanya udah nonton aku hari ini. Makasih buat gift-nya. Makasih udah ramein dokumen. Jaga kesehatan terus. Selamat Jumat, jangan lupa. Have a good Friday. Jangan lupa hari Minggu aku ibadah pelayanan live streaming. Dadah. Makasih. Bye bye. Habis ini ke Eve ya. Habis ini ke Eve ya.